Dekat ni akan tutup sama ada bulan ni ataupun awal bulan tahun depan. Hai, assalamualaikum guys. Saya Muzza is here. Sebelum ni tular di media sosial sebuah website bagi duit percuma iaitu iSharefans yang berjaya mempengaruhi ramai orang disebabkan termakan umpan. Dalam masa yang sama juga, ramai yang terpedaya disebabkan kekurangan sumber pendapatan semasa pandemik COVID-19 ni. Sebelum tu, kita layan intro dahulu. Jom! Aku akan terangkan dulu macam mana proses berlakunya iSharefans ni. Korang hanya perlu daftar sebagai ahli dan melaksanakan beberapa task seperti follow, like dan screenshot untuk submit dekat ruangan yang disediakan. Kemudian korang akan dapat duit ganjaran daripada jumlah yang korang dah submit. Nampak mudah kan? Tetapi bagi free members yang tidak subscribe, package yang berbayar hanya boleh buat 3 task sahaja dalam satu hari, di mana setiap task tu berharga RM1 dan duit ganjaran tersebut tidak mencapai RM100 sebulan. Oleh itu, ramai orang start untuk upgrade account dengan mengambil pelbagai package seperti silver, gold dan diamond bagi meningkatkan duit ganjaran untuk setiap task. Bukannya murah untuk upgrade kepada package tu sebab korang kena bayar sehingga RM9,900 untuk dapatkan hasil sehingga RM11,514. Jadi dekat sini ramai yang tertipu dengan tawaran yang diberikan daripada pihak iSharefans ni. Aku ada juga cek maklumat pemilik iSharefans ni tapi private, dan benda ni buat aku timbul perasaan keraguan. Bukan tu je, syarikat ni pun masih baru dan didaftar pada bulan Ogos 2020. Lebih rasa pelik lagi, domain didaftar untuk syarikat ni hanya untuk setahun sahaja. Biasanya syarikat besar yang aku tahulah, tolong betulkan kalau aku salah, akan daftar domain lamsam terus iaitu selama 3 tahun. Persoalan di sini, ramai ke yang dah withdraw? Yes, ramai yang dah berjaya keluarkan duit yang mereka berjaya peroleh daripada iSharefans ni. Dan mungkin ada yang dah berjaya mengauk keuntungan melebihi modal, tetapi mungkin juga sebaliknya. Baru-baru ni ramai ahli-ahli iSharefans berkongsi rasa tidak sedap hati kerana ramai tidak dapat keluarkan duit mereka. Pada mulanya, website tersebut mengeluarkan statement di mana disebabkan COVID-19 atau beberapa staff mereka ada yang positif COVID-19 ni, aku tak sure juga. Jadi proses untuk withdraw money tu sedikit lewat. Tetapi ahli-ahli iSharefans ni dah mendakwa iSharefans ni sebenarnya merupakan satu taktik scam. Dan ada juga beberapa YouTuber yang dah ulaskan hal ni seperti Abel Cerah dari Mona Lisa, menerangkan channel Wasabi Laksa, Kadok, Syami Mukbang dan ramai lagi. Yang jadikan isu mereka ni tidak membayar website tersebut untuk mempromosikan channel. Tapi tak tahu kenapa video mereka ni dijadikan task untuk pengguna iSharefans melakukan task. Disebabkan hal ni, YouTubers yang mana terkena virus iSharefans ni meraih views yang banyak dan ada juga yang dapat subscriber 100,000 dalam masa satu hari. Jadi mereka ni perlu report dekat YouTube ataupun Google mengenai hal ni supaya channel mereka tak kena ban. Alhamdulillah setakat ni channel aku masih belum lagi kena virus iSharefans ni. Alhamdulillah sangat-sangat. Jadi bagi pendapat aku secara peribadi, iSharefans ni dia ibarat money game atau senang kata macam MLM iaitu multi-level marketing. Di mana strategi ni, contoh aku sebagai kepala company, then aku ada orang bawah aku, then aku cakap okay, orang bawah aku ni kau kena cari lagi downline bawah kau. Lagi ramai downline, lagilah banyak percentage yang kau dapat. Jadi dekat sini, siapa yang mempunyai downline yang lebih ramai, jadi dia lebih masyuk lah. Cuma sekarang ni website tersebut kita dah tak boleh access. Aku tak sure benda ni dah lama ataupun baru, ataupun server mereka mungkin problem. Jadi mengikut aku punya carian, kebiasaannya syarikat money game ni dia tak akan bertahan lama. Let's say aku buka syarikat macam ni, then aku buat marketing kau-kau.
Bila aku dah dapat keuntungan yang besar, apa lagi? Aku tutuplah company tu. Macam itulah terjadi dekat money game yang pernah masuk dekat Malaysia dulu. Bagi yang dah melabur wang dalam iSharefans ni, mesti tak senang duduk dan fikirkan cara untuk dapatkan wang diorang balik. Malah ada segelintir daripada ahli-ahli iSharefans ni dah buat laporan polis mengenai website ni. Aku rasalah bulan 12 ni mungkin tidak akan ada lagi pengeluaran wang daripada website ni. Atau mungkin ada kemungkinan besar dalam masa sama syarikat ni akan tutup sama ada bulan ni ataupun awal bulan tahun depan. Geng-geng money game ni senang je kerja diorang. Apabila dah ramai orang sedar bahawa iSharefans ni adalah scam, jadi pihak iSharefans akan bergegas tutup server diorang. Kebiasaannya apabila terdapat banyak pihak pengguna mula perasan dengan game mereka, maka geng-geng money game ni akan mula larikan diri. Tapi kalau korang tengok dengan secara teliti, diorang ni bukannya main cabut lari je. Okey, sekarang mereka buat trik supaya apa yang mereka buat tu tak nampak sangat yang mereka ni kaki scam. First, kalau korang perasan, benda pertama yang mereka buat adalah mengurangkan jumlah pengeluaran wang. Dan mereka akan cuba slowkan server lagi lama lagi slow dan lagi lama lagi slow. Sebagai contoh, bila korang submit task tu, dia akan ambil masa yang lama untuk approvekan task korang. Berbeza dengan first time korang masuk dulu. Selepas tu mereka gunakan alasan disebabkan COVID. So masa yang diambil untuk korang ataupun ahli-ahli iSharefans ni nak keluarkan duit akan jadi lama. Tapi apa yang korang tengok sekarang, website tu korang dah tak boleh access dah sekarang. Trik yang biasanya scammer ni pakai adalah slowly but surely. Company macam ni dia pun ada target macam company lain. Kenapa dia tak tutup terus company tu? Sebab mereka ni pun dia ada target yang diorang nak capaikan. Of course, pengguna ni dia bukan kesemuanya yang jenis bila dia dah tahu benda tu scam, then stop doing that. Tapi ada lagi yang jenis I don't care bro, I just enjoy making a money. Ada yang jenis satu. Yang macam ni lah yang jadikan problem. So conclusionnya, stoplah korang buat task dalam iSharefans tu. Kalau korang rasa macam still ada peluang untuk korang nak buat sampai korang dapat balik modal tu, it's okay, korang boleh teruskan buat benda tu. Tapi jangan pula ada yang baru nak upgrade. Tu memang korang akan cari nahas. Jadi apa pandangan korang mengenai perkara ni? Pastikan isu money game ni boleh diambil sebagai iktibar untuk korang di luar sana untuk selidik dulu sebelum terjebak dengan jenis-jenis skim pemberian wang percuma ni. So, kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa untuk tekan button like, share dan subscribe pada yang belum subscribe. Dan yang dah subscribe, aku nak ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.